sudah tertangani dengan baik. Nah, kalau panjenengan pengen data lebih lengkap bisa ke Kadinkes ya. Artinya 4 orang yang terlibat pembicaraan dalam WA itu semua sekarang ada di karantina di rumah dinas. Untuk metode prosesnya dan gimana, saya sudah posting secara lengkap di Instagram kami dan juga Pak Kepala Dinas Kesehatan juga sudah klarifikasi terkait berita itu. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah galau, semuanya tertangani dengan baik. Antisipasi supaya tidak terjadi hal serupa? Ya, semua pihak harus bisa menjaga diri. Kemudian semua pihak harus bisa saling menghargai, menghormati. Memang COVID ini kalau kita tidak punya jiwa yang kuat, nggak punya keteguhan hati, memang akan terasa sekali dampaknya, tapi saya yakin pada saat semuanya bisa menjaga hati, menghormati, menghargai, tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini.